Alana hami jonodo paling utama mata pencaharian di hami naga 1000. Odo nama bain istilahna boy sikola. Songon najolo boy do sa partoru siano sikola estolu. Saunari dang terbaik kami es nanggo esaha nanggo di seda. Alana dang mampu hami alanunga makurangi hasil hami jon nami i gaberwa istilahna kosong. Nang petorus manugi ale kosong di bagasan. Gabe tahir ma hasilna otik ma. Molo mabangun sistem gotong royong di son, sanido pe dibuat sude na sahau, papan, broti, sude lengkap do dang ngaung man dua manang nasial luar hami, tetap do siat tobaki. Ale molo songon akak kebutuhan nami manang bahan pokok, sembada pangan, songon hauma, tong do makurakon. Alana kan olo do songon hauma nami si bongbong mazo hama ku sadiri na kualami. Ya do bajir, gogoro udan, ngai tur bajir betu hauma, ujung nggak ditutup ma haumai. Jala pas do arong kejadian au nama saya di si di tahun 2008, au di si pas hami marsuan, ngau nggak saya behui suak kami tolu inganan. Udah siap kami tanam padinya, terus datang hujan yang besar. Jadi baru air itu seperti sungai langsung meluap, besar tertutuplah semua sawah. Jadi tertutup semua dengan pasir sama apa sampah-sampah yang dibawa ranting-ranting kaliptus. Tertutuplah semua. Naiklah kami ke atas, nangislah aku di situ. Kayak pas udah danau lah semua sawah itu. Di tahun 2016, adong masyarakat tua-tua manang Raja Huta dohot tumbung gane di Naga 1000-on. Madok maceritaon bahwa memang tanoon na di karejohon TPL tano nami alai dang adong bobe kesatuan nami na mangeribut sian TPL. Jadi dung mahami adong mamang na tolupiga na tua-tuai marpungu didok matu hami. Baru hita mulu tapapungu tapabua ma istilahna mang nadong mangalului isi na boy mangeribut pendampikta alana konsesi ni manang tabain mangsong konsesi ujunga dapok nami ma konsesi ima na dapat gabe KSPPM. Jadi pabua masude manang nasongo dia tarobo-tarobo nami, na adong di Naga 1000-on, na hulaho kami, nasongo dia pergaulan-pergaulan nami manang nasa mempertahato na kantano nami on, Roma par KSPPM. Didampingi mahami, di papungu masude songo dia do, masalah-masalah na manang nagabe ahado, na mabain asadinggan buhi tuhami tano on. Ngerinai hami HP nang tanu nami doi ko gabi bui songonon bui di ribut talakon. Alai songoni marpungu mahami di si, di wek kami masih ada kumpulan, hita ina ikut di jolo. Hita ina ikut di jolo mempertahankan ala odong ngulu ni gen lekta. Tungpe adong tanu ini, nari huta, dang cukupi untuk tu generasi ta. Alah nama ki gudang do generasi. Sian kota pe olo do gabi tu desa. Ji ahama lenot ta, ngulu ni gen lekta sogot, mulu rakta pertahankan tan on. Mulai siani mahami, manggogo mahami, bersatu mahami, surena saina, hami madijolo, asaboy kembali tanu on tu hami. Ji mersadari roha mahami, nang do maaka para suami nami, manang nama tua, didukung mahami bersatu, mulai sianon mahami, gabe kuwa mahami, selaku ibu rumah tangga, na adong di Naga 1000-on. Mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang kedua, ucapan terima kasih, begitu ya, kepada seluruh stakeholder yang sudah mewujudkan hadirnya tanah adat, tanah wilayah di Tapang Utara. Segala keringat kerja keras dan doa masyarakat ini, dan Tuhan sudah memberikan kemenangan terhadap masyarakat ini. Bawe non nami magabe tobak nasian tepeli, suwe non nami madisi hami jon, dohot aka kayu-kayu alam. Alana ikut na berdampingan do hami jonon tu kayu alam asa bagak gotana jala bagak rindang ma bulungna bolonga bagak bulungna manang na rindang ijo gabe bagak masugioni bagak makembali seperti tahun-tahun yang lalu sebelum datang TPL. Jadi ido lestara honon nami do non na ubat tami na se TPL sude benon nami ma muse suenon nami mesia kahau do hami jon
buat asabaga imana ima benon na asa ngolu ni geleng namion boi ma parsikola hono nami muse geleng namion tumajuna manang na istilana nakaningan sebelumi detolu iko boi ma benon nami toksongon tahun-tahun yang sebelumna molo ngabaga kenon hasil pekan ngabaga kiep betuhami angka generasi penerus mau di Nagasari. Kak Menti tahu ini tanah masyarakat adat yang harus diperjuangkan itu dari si... Sebenarnya dari kecil dulu saya waktu SD, bapak saya mengajarkan, dulu saya sebelum tahu di mana adanya Nyanya Tingkir ini, masih SD kalau dibilang gini, Boru, kalau kami kan kalau anak perempuan dipanggil Boru. Boru kalau ada orang nanya, Boru Pasaribu dari mana? Bilang Boru Pasaribu dari Nyanya Tingkir ya. Jadi itu yang menguatkan saya bahwasanya ini betul-betul tanah kami gitu. Jadi darah saya memang walaupun saya tidak punya keturunan atau apa, tapi darah saya ini harus saya perjuangkan gitu. Bahwasanya ini tanah opung kami. Dan saya tidak hanya di mulut saja untuk memperjuangkan tanah opung kami ini. Kalau status tanah di sini, kami pengelolaannya pribadi. Selama kami kelola dengan bagus atau mungkin kami masih bertempat tinggal di sini, kami kelola tanahnya itu kami berhak untuk mengelola. Tapi kalau untuk kepemilikan pribadi tidak boleh. Contohnya kami tinggal di sini, tapi kami sudah tidak betah lagi di sini atau gimana gitu. Kami tidak berhak memberikan kepada siapa tanah itu untuk mengembalikannya. Kami harus kembalikan ke ketua adat kami. Ya inilah lahan pertanian kami sebagian kecil. Kalau yang di sebelah sini sudah kami tanami kopi. Tapi yang sebelah sini belum sudah pernah kami tanami jagung. Cuman karena musim kemarau belum tanam kembali. Dan tanah ini dulu dikuasai oleh TPL ditanami ekalipus. Tapi setelah kami berorganisasi dan bersatu masyarakat adat Nyanya Tingkir, ini sebagian kecil ya sudah berhasil kami tanami. Namun bisa kita lihat ini sekitar sini masih semua ekalipus. Dan kami berencana kalau ini nanti sudah ditebang akan kami reklaim kembali. Kalau dari dampak dari TPL-nya itu sangat banyak ya. Satu dari segi hamanya. Contohnya kan gini, kalau orang TPL kan selalu menyemprotkan ataupun untuk membasmi hama, otomatis kan hamanya kan nggak semua mati dari mereka. Itu pasti terbang ke tanaman kami. Jadi itu merusak tanaman kami. Kalau dari sisi kehutanannya, airnya kering. Karena kan sudah tidak ada lagi pohon-pohon yang menahan airnya, jadi airnya kering. Terus kalau sudah hujan nanti itu akibat longsor dan membawa tanah dari hulu ya, atau hulunya hilirnya hulu kan. Jadi kalau membawa air sungainya itu kan membawa lumpur atau tanah dan itu akan masuk ke persawahan-persawahan. Sebenarnya dulu ini belum ada kami istilahnya untuk berjuang, belum. Jadi kami masyarakat mulai berbincang ringan-ringan di warung atau di mana, bagaimana caranya. Kami tidak ada akses, tidak ada yang mengajari bagaimana cara kami berjuang. Dulu sempat kami berjuang sendiri, tidak ada yang mendampingi, gagal. Gagal, kami coba tanam pohon pisang tapi gagal. Orang TPL berhasil menanami apa yang kami kasih patok-patok. Nah gitu, jadi setelah itu baru ada dari teman-teman
Konan Harbangan juga yang semalam sudah keluar SK-nya. Kalau kalian mau berjuang, tidak bisa berjuang sendiri-sendiri. Kalian harus ada pendamping. Main ture sodangi ma. Kuria hakai. Yang kami obrol itu tetap tentang masyarakat adat. Tidak lewat dari situ. Dan apa peran perempuan masyarakat adat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakatnya. Dan itu kita berbagi pengalaman, bagaimana kita peran perempuan ketika menghadapi TPL, bagaimana peran perempuan ketika bermasyarakat dengan masyarakatnya, bagaimana keseharian perempuan. Karena kami merasa memang perempuan ini kerjanya double, tapi gajinya satu. Nah, itu pengalaman kami perempuan. Tapi setelah kami berteman atau berkenalan ataupun berkomunikasi, kami merasa ada teman, saling mendukung. Dan saya merasa sebagai perempuan, saya punya teman seperjuangan, menguatkan dan memberikan semangat kepada kita bahwasanya ternyata tidak hanya diriku, tidak hanya kami yang mengalami kejadian ini. Ternyata kami banyak di komunitas-komunitas lain yang harus berjuang mempertahankan wilayah adatnya. Saya secara pribadi punya mimpi, bahkan semalam saya hampir mau menangis ya. Bisa nggak kami netingir seperti ini? Cuman ketika siapa Ismail yang ngomongnya bahwasanya tidak ada perjuangan yang sia-sia. Yang jelas kami terima tidak terima SK dari pemerintah atau ada tidak adanya pengakuan dari pemerintah tentang wilayah adat kami, kami tetap berjuang. Dan ini bukan tanah negara, dan ini bukan tanah TPL, tapi tanah kami. Waktu pemilihan anggota dewan ya, perjanjian politiknya, dia harus mendampingi kami, istilahnya membantu kami di dalam hal seperti, tapi berapa kali kami bentrok dengan TPL, tidak ada respon dari anggota dewan kami itu. Padahal sebenarnya dia tiap hari lewat sini. Bahkan pernah camat datang ya, menjumpai kepala adat kami. Apa yang kalian butuhkan, kata camatnya ke ketua adat kami. Terus, ini tipi kalian pun tidak ada. Langsung camat, seorang camat ngomong kayak gitu. Tidak ada yang kami butuhkan kalau dari TPL. Dan di foto kamu ketua politik di TPL, mana? Ayo, perlu harap politik di TPL. Baru tiba-tiba nau saya itu bukan kejadian songon nanya itu gitu nah bulan nahan nah, bulan dua bulan nalar nah, karena songon itu permainan nah nggak perjuluh kami sahat apalagi jadi ngongkang-ngongkang di atas di kitchen nih jarak 300 meter sekali ya orang itu cari celah di mana lele masyarakat itu di situ masuk itu makanya sampai seperti itulah cara ngambil masuk tunggu masuk orang itu baru kita masuk. Jadi kan untuk besok kan, kalau dari tadi lingkungan kita kan itu ada itu pondok-pondok di ladang itu agak bukit dia kan. Jadi itu sebenarnya dulu sumber air kami. Jadi kalau memang istilahnya pemerintahan ataupun Kementerian Lingkungan Hidup kan kalau memang dia peduli dari situ aja pun bisa kita tengok. Sumber airnya kan nggak mungkin lah itu ditebangi atau ditanam iya. Sebagai hati itu semua dulu kebun apa itu kemenyan kalau orang Barat bilang pombak lah kan pombak baru kayu-kayu alam hutan rimba lah gitu sebenarnya udah disampaikan masyarakat itu udah mau kami kelola ya mau kami pulihkan lah istilahnya kan janganlah ditanam lagi gitu. Jadi tata ruangnya itu kami bukan kami tanam misalnya untuk tanam-tanaman pertanian, tidak. Itu dihutankan kembali. Tanam pohon-pohonan atau tanam apalah yang bisa kan. Supaya
kembalilah hutan itu seperti dulu. Mengintimidasi kawan kami. Mengintimidasi lah itu. Mau tenang kami, jangan hakmu. Siap. Jangan kamu. Masalah itu sidang dong. Jangan mundur, jangan kita mundur. Batu tepel mah motor ribu kalau tuh kami. Batu tepel tuh kamu lagi tuh karejo mu. Dang tuh, dang tuh kami kamu. Nak nak kita kau. Kalau kami selesai, nasi tuh kami kamu tak nilai. Ini masyarakat ada yang sebenarnya. Baru semalam kepala staf presiden langsung ke Naga Saribu. Mensahkan tanah Naga Saribu. Kan ini hanya sebiji yang dicabut, pengrusakan. Pelaporan sudah panggilan kedua. Tapi kami tidak takut, tidak gentar. Biar tahu kalian tepel. Pengrusakan ini. Coba lihat dulu lahan kami yang kalian rusak itu. Ha? Air minum susah. Yang kaya makin kaya. Hebat kali kalian tepel ini. Pengrusakan, 7 orang dipanggil. Kami tidak takut, biar tahu kalian. Dunia sudah tahu. Di W20 kami berhasil berbicara. Biar tahu kalian, di parapat. Ini tanaman segini dicabut. Ini. Ini yang baru ditanam ini dicabut. Pengrusakan ini, biar tahu kalian. Sebanding enggak dengan lahan kami yang rusak? Sebanding. Kalian pandang dulu. Bisa kalian buat pemanggilan tanpa nama lengkap. Ini pendamping kami belum seberapa ini ya. Kami naikkan lagi nanti ke tingkat internasional biar tahu kalian. Selama ini laporan kalian aman-aman aja. Masyarakatnya aman-aman aja. Sejahtera. Apa yang sejahtera? Hutan kalian rusak. Tatanan kerukunan kalian rusak. Ini sama bapak ini kami satu kampung. Satu peradaban. Izin yang kalian banggakan, izin. Bukti, ini bukti. Keturunan Pasaribu Nasomalam Marhos Tatinggir. Bukti secara tertulis bisa dibeli. Kami, keluarga, sangat senang atas kedatangan kalian. Sudah bisa terkabar ke pusat ataupun ke luar negeri, ke dunia. Jadi kalian pun sia-sia nanti di perjalanan sampai, walaupun masih ada tugas, sia-sialah kalian. Kami pun yang tinggal di sini, selalu di dalam kesehatan dan damai terus kami. Oke? Sambil jalan kalian...